Bukanya jam berapa Kang Dian? Buka tabur 2. Ya, tabur 2. Oh, tabur 2 siang. Siang ya. Demi kata bisa berapa Kang Dian? Sasep. Oh, sasep. Nah. Tapi mungkin kalau telat variannya lebih sedikit ya. Laras. Karena banyak yang habis ya. Nah, oke, berarti buat yang mau ke sini sebaiknya punya kontaknya Kang Dian. Boleh nanti di save? Boleh, Om. Di YouTube saya ya. Iya, boleh. Nanti buat yang mau pesan dulu nomornya ada channel YouTube ya? Channel YouTube ada, channel YouTube IG ada. Oke, IG-nya juga ada, nanti saya simpan di linknya di deskripsi ya. Mala. Jadi saya tuh sebenarnya sering kesini. Mohon. Tapi. Ya Om. Sering. Untuk datang kesini baru kali ini. Beres. Aku sibuk. Nah, gitu nyata. Nah, ini Om, seperti ini. Menu anu bade diorbitkan ku NNCTV sa antos tahun baru. Oh gitu. Alpukat. Jadi Alpukat teh inspirasi perjalanan hidup oke gitu. Oh gitu. Mohon. Kebetulan favorit saya ini sama ini. Durian sama Alpukat. Durian sama Alpukat. Dan saya belum nemu. Mohon. Surabi yang lebih enak dari ini. Bisa aja sih Om ah. Asli, Kang. Abdi mah ada tukang jalan-jalan, tukang kuliner. Dan akan boleh lihat nanti channel saya. Mohon. Makanan di Purwakarta paling banyak adanya di channel saya. Terutama sate. Nah, Om, ada anu utami sisi lah anu Alpukat aku. Nah, Alpukat. Para penonton. Jadi sekarang saya kebetulan Kang Diannya lagi agak santai. Kalau lagi sibuk nggak bisa Kang Dian ditanya-tanya kayak gini. Kebetulan ini agak sore dan Kang Diannya agak sedikit lagi nyantai sebenarnya, bukan lagi santai. Jadi saya bisa ngobrol langsung sama Kang Dian. Nah, ini varian yang akan diorbitkan ke seluruh Nusantara ya. Terus. Oh, nah ini dia Alpukat. Ini namanya apa Kang Dian? Surabi. Alpukat. Surabi durian. Alpukat. Alpukat. Oh. Alpukat. Pakai apa ini? Alpukat ya, doang. Alpukat doang sama mayones khas saya. Oh, nah itu. Jadi ya, yang pasti rahasia bumbunya dari Kang Dian. Cuman ini paling enak banget lah yang pasti. Yang penasaran boleh ke sini. Lokasinya mungkin ini agak masuk ya. Ya. Jadi patokannya itu cari aja Jalan Layang Sadang. Nanti tinggal ke bawah di samping stasiun lama ini ya. Ya, stasiun Sadang. Lama. Jadi tanya aja stasiun lama. Di depan udah pada tahu lah Surabi Kang Dian ya. Tapi kalau nyari di Google Maps ada. Cari aja Surabi Gapura Kang Dian. Cuman gambarannya seperti itu. Pokoknya persis lurus dengan Jalan Layang Sadang ya. Persis. Oke, saya cicipi dulu ya. Pokoknya yang namanya Surabi Kang Dian. Ini nih, lelehan ininya. Aduh, juara pokoknya. Aduh, ajib berapa nama. Asli. Lebih dari maknyos, ajib lah pokoknya. Ini yang rasa Alpukat. Nah ini nih, aduh, juara pokoknya. Sampai kebleberan . Pokoknya kalau udah makan ini nih, yang rasa Alpukat, juara lah pokoknya. Dari, pokoknya rasanya kan dia, kan gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Siap. Pokoknya kurang lebih gini, kalau makan Surabi Kang Dian, Garutnya ketinggalin di Purwakarta, bukan nama. Saking kucing hari gitu nya. Ada tak cek internet sekedap Om? Nah. Ada baritain. Wah, ini si Bebek jadi bantuin . Minumnya air anget, teh anget.
juara pokoknya. Ini yang alpukat. Sekarang yang saya cobain durian. Surabi durian. Jadi teksturnya tuh beda, dia nggak gosong. Tapi apa? Ininya masih kayak empuk gitu ya. Dan ini duriannya, juara. Wah. Tadi kan kalau alpukat Garut kelihatannya. Kalau durian kira-kira ini dong. Lebih jauh, Kang. Iya mah. Tapi ke Madiun asli Cenghar ya mah. Kebanyakan ininya, Beb. Kuat. Satu lagi juga kuat. Ini sekarang tinggal rasa oncom. Ini lengkap ini. Nah, ini gurih pedas. Udah kenyang? Abah belum. Tuang TikTok malu ya, bener. Ayah Beb. Iya. Jelasin, Beb. Ada rasa apa aja, Beb? Di sini dong, yang kenceng dong di sini. Terus? Rasa apa lagi? Di sini dong lihatnya. Beb paling suka rasa apa? Durian. Sama dong kayak apa dong? Mukbang biasa nonton jauh-jauh kesini beli durian apa surabi satu ngapain kagok tiga mukbang. Kalau mau jadi vlogger, jangan malu. Oke? Okay. Baru belajar dulu di rumah. Ada kamera, ngomong aja sendiri. Ah, Pak Polisi, Ibu Polisi ya. Tuh. Ini jauh-jauh dari Polda juga datang ke sini nih.
Ini asli nih. Ini asli sama palsu nih. Ibu Poldanya. Ibu Polisi Kuswanto ada ini benar. Sama Ibu Poldanya Polisi Dapur. Eh, ada si Bebek. Dada sama Pipi deh, Beb. Nama Bu Kanit nih dari Polda nih. Jadi hari ini tuh saya kebetulan nganter Ibu Kanit jauh-jauh dari Polda Bandung ke sini ke Purwakarta. Pengawalan lah ceritanya mah. Nah, ini depan rumah sakit Asri ya, daerah Geria Asri. Jadi buat kalian yang belum tahu lokasinya Gapura, Surabi Gapura Mangdian. Nah, patokannya tadi saya start di depan rumah sakit Asri. Nah, ini ke arah Sadang nih ya. Ketemu sama jembatan layang nih. Jadi kalau dari arah Purwakarta ke arah Sadang, naik dulu ke jembatan layang ya. Lokasinya ada di sebelah kiri, tapi harus ngelewati dulu jembatan layang. Nah, kan sebelah sana tuh. Jadi lewat dulu. Sampai ujung. Nih ada gapura. Kita ambil ke kiri. Ngelewati baso Gajah Mungkur. Nah, ke sini. Jalannya untuk mobil sih cukup bagus. Ya, maksudnya bisa masuk lah ya. Nah, ini sebelah kanan nih. Tapi jalannya agak kecil kalau lewat situ. Saya sih biasanya lewat depan. Yang deket jalan kereta banget. Bisa sih sebenarnya lewat situ juga. Nah, ini kita ambil kanan nih, pas ujung rel. Nah, kalau ke kiri ke sana kan ke balik lagi. Ini ke kanan nih. Hus, kaget ada kereta. Ini ikutin terus jalan ke sini. Nah, sorry, harusnya ke kanan sih. Nah, lurus nggak masalah. Nah, di sini kita ambil ke kanan. Di depan ada, nah tuh kelihatan. Ini dia Surabi Gapura Mangdian. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye bye.